Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Budak Lembur ya. Jualan obat sih. Bisa mancing guys, didukung. Dan kali ini saya mau berpalang guys. Umpannya ini namanya ikan banyar ya. Banyar itu ada trotolan. Kalau bentong, kuning, ada kuning bisa kuning. Saya akan coba berpalang ya. Targetnya sih ikan lodi. Ya, ikan lodi dan ikan apa aja yang memang ada di Laut Ujung Kulon ini. Mudah-mudahan sesuai target guys ya. Saya kalau ininya strateginya pakai ini, pakai neckline guys. Neckline baru kunci. Jadi nggak pakai kili-kili karena posisinya takut ngait. Karena resikonya mancing kayak gini ngait. Maka biar tidak mengurangi resiko, maka jangan pakai ngirit-ngirit. Bismillahirrahmanirrahim. Biarkan saja. Kemudian ada yang menyambar selain ikan lodi atau ikan. Yes. Biasa mancing-mancing yang lainnya. Thank you. Aja lagi. Thank you.
dekat drama itu. Kita tandai di sini ya. Di sini banyak ekor. Di sana sebenarnya kayaknya anginnya terlalu kencang sehingga ini agak mundur dan ditariknya susah banget, intinya pasti putus. Kita akan coba. Sekali lumayan, sudah nggak malah mencapai 15 menit ini saya kok koseran aja ini nggak nyampe-nyampe. Oh insya Allah, guys, saya pasti pengen mancing ya. Tadinya sih saya mau deket keramba karena kondisinya seperti ini, sudahlah, kita akan nunggu angin agak sedikit teduh dan kita akan coba mancing lagi. Angin selatan guys, ini angin selatan. Lihat ombak di darat juga seperti itu, kebahayaan. Guys, tahu film Bayu Wedge?